Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, dan apapun yang kita inginkan semoga dipermudah. Nah, kali ini saya akan waktunya penanaman ya teman-teman. Ini penanaman cabenya. Ini penanaman ya, yang kemarin setelah sudah saya beri H2O2 ya teman-teman, kemudian tinggal pemberian asam umat ini ya, warnanya hitam. Ini saya kocorkan ya, saya cairkan. Nah, ini tanah-tanah ini yang ada di shot saya itu ya, yang sangat keras. Ini sudah dampuk ya teman-teman. Ini sudah saya lakukan beberapa proses dengan pemberian dolomit, kemudian kompos kotoran sapi sama sekam bakar. Nah, setelah itu saya sterilkan dengan H2O2 dan pemberian EM4. Saya semprot, setelah itu saya tutup. Nah, ditutup seperti yang ada di sana ya teman-teman. Itu saya tutup dengan jerami. Itu masih belum saya tanami karena memang waktunya belum tepat atau masih dalam tahap proses pengolahan lahannya ya, fermentasi lahannya agar lebih empuk seperti yang ada di sini. Lebih empuk daripada yang kemarin. Nah, ini benih yang saya beli kemarin ya teman-teman, itu tingginya kurang lebih 20 cm-an. Ini yang saya beli rata-rata kurang lebih 20 sentian ya. Kemudian saya menanamnya ini ya teman-teman. Nah, di dasarnya ini banyak sekali ini kompos kering, ada kompos, kemudian ada sekam bakar, dan ada kapur dolomit. Itu penanaman seperti biasa ya teman-teman. Ini tidak saya langsung kasih pemupukan karena memang mungkin 1 atau 2 hari terlebih dahulu agar tanamannya beradaptasi sehingga lebih tepat ya pemupukannya, agar lebih mantap ya, artinya tanaman sudah bisa hidup dan menyerap nutrisi yang kita berikan. Nah, pemberian asam umat memang untuk perbaikan tanah ya teman-teman. Nah, ini dosis yang saya gunakan. Ini asam umatnya yang baru saya beli kemarin itu ya, yang unboxing asam umat 30 ribuan. Ini kita juga baru mencoba produk yang ini ya teman-teman. Nah, untuk takaran yang saya gunakan ini, karena saya kocorkan, itu untuk 5 liter air ini saya beri 1 sendok makan full ya, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita campurkan dan kita aduk sampai rata karena memang asam umat ini akan sangat mudah terlarut oleh air ya teman-teman. Jadi untuk penanamannya kemarin di awal itu pelobangan. Pelobangan seperti ini, kemudian kita lakukan penyemprotan H2O2. Jangan lagi ditanami, tapi tunggu sehari. Tunggu seharian atau bisa teman-teman semprot H2O2 pagi kemudian penanaman sore, itu juga bisa agar tidak mengganggu di tanamannya ya. Bisa-bisa kalau barengan dengan H2O2 itu akan kering. Setelah tanamnya dirasa steril, itu baru saya kasih asam umat tadi ya, dengan cara saya kocok.
bisa teman-teman lihat udah gembur ya, ini sangat gembur. Nah, ini tinggal kita menanam, dan waktu untuk menanam lebih baik sore ya, karena kalau sore itu nanti setelahnya tidak akan menerima panas tanamannya, jadi tidak ada layu ya, tidak sampai layu. Masih pukul. Nah, untuk pemupukan kalau cabai di awal tanam itu usahakan N-nya jangan terlalu banyak terlebih dahulu ya teman-teman. Unsur nitrogennya jangan terlalu banyak seperti urea di jangan ya, karena memang di awal ini masih tanahnya itu masih mengalami dekomposisi ya, karena memang ada beberapa bakteri yang saya berikan, terutama bakteri E4 itu ya, itu jangan langsung diberi pupuk dengan kadar N yang tinggi. Nah, untuk pemupukan pertama itu kita bisa gunakan NPK 16-16 itu ya, mutiara atau sejenisnya, dan juga bisa menggunakan Ponska yang unsur N-nya masih sedikit, itu untuk awalnya. Tapi kali ini nanti saya akan mencoba dengan cara atau organik, metode semi-semi organik ya teman-teman. Itu karena memang ada niatan saya untuk di situ. Jadi pada penanaman kali ini khusus itu akan saya lebih banyak dengan organiknya, bahan-bahan organik. Jadi pemupukan juga pakai pupuk VOC itu ya, organik cair, yang masih dalam pembuatan. Karena saya akan uji coba bagaimana hasilnya nanti, percampuran antara pupuk organik sama pupuk kimia. Nah, terutama kalau teman-teman mungkin di lahan sendiri ya, atau digunakan pribadi, itu mending menggunakan yang organik, bahan organik semua. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selalu menginspirasi. Terima kasih.